Abang Sumi manusia ke alien? Hehe. Sebelum aku mulakan, aku cakap awal-awal yang tak semua soalan aku akan jawab. Ada beberapa soalan yang aku akan kekalkan sebagai rahsia. Mungkin satu hari nanti bila aku dah lebih berkeyakinan aku dan mungkin subscriber dah cecah sejuta ke, mungkin aku akan berubah hati nak share. Okay, back to soalan-soalan yang korang tanya. Ada lebih kurang 500 lebih soalan masa aku tengok ni. Aku tak rasa aku boleh jawab semua. Tapi aku try lah sebanyak mungkin. Dan juga ada beberapa soalan yang lebih kurang sama, so aku akan compile kan. Antara salah satu soalan yang sering korang tanya adalah, berapa umur Sumi? Soalan ni dah banyak kali dah korang tanya dan sampai terbawa-bawa kat mimpi aku. Aku sebenarnya kurang selesa sikit bila ditanya pasal umur sebab umur kot mesti sensitif kan. Yang boleh aku cuba try jawab adalah umur aku dalam lingkungan 20-an. Dah lama dah habis sekolah. Kenapa lipas hidup? Dia hidup sebab dia tak mati. Suka tengok anime tak? Semestinya suka. Dan anime adalah satu sebab kenapa aku start buat kartun juga. By the way, last anime yang aku tengok adalah cerita Mob Psycho. Sumi, payah tak nak buat animation? Animasi ni sebenarnya tak adalah payah sangat kalau kau dah tahu apa sebenarnya kau nak buat. Cuma animasi ni akan jadi payah sebab proses nak buat dia tu memakan masa yang sangat lama untuk hasilkan dan dengan hasil yang sangat sikit. Macam mana boleh terfikir nak buat animation dan memang minat dari kecil ke atau saja-saja? Okey, soalan ni sebenarnya ada ramai lagi yang tanya dan disebabkan ramai sangat tanya jadi aku nak cerita sikit lah. Pada suatu masa dulu, ada seorang budak ni nama dia Sumi. Dia sangat suka tengok kartun, tengok movie dan main game. Satu hari dia terfikir, kan best kalau besar nanti aku dapat buat kartun sendiri, buat game sendiri dan juga buat movie sendiri. Dia tak tahu yang cita-cita dia ni terlalu naif dan sebenarnya macam susah kot nak capai. Bila di peringkat universiti, dia pun startlah belajar dalam kursus animasi. Dan alhamdulillah, sekarang dia dah bekerja dekat sebuah company animasi. Tu je lah cerita dia, budak bernama Sumi ni. Kenapa burung unta tak boleh terbang? Aku bukanlah pakar sangat bahagian-bahagian haiwan semua ni, tapi berdasarkan apa yang aku google, burung unta tak terbang sebab sayap dia kecil. Guna software apa dan kenapa handsome sangat? Software yang aku guna buat animasi adalah Adobe Animate dan nak tahu lebih mendalam korang boleh check kat description aku. Dan juga terima kasih sebab cakap aku handsome. Thanks. Apa goal sebenar buat YouTube? Seperti mana yang aku cakap awal-awal tadi, aku memang minat kartun ni sejak dari kecil. Dan sekarang pun aku bekerja dekat sebuah company animasi. Dan please korang jangan tanya ya, aku kerja company apa sebab aku tak nak cerita lagi. Aku selalu bercita-cita untuk buka studio animasi sendiri masa aku start ambil diploma. Cuma bila aku ni dah semakin tua ni, tiba-tiba aku terasa macam buka studio ni macam susah je. So aku pun decide lah untuk buka YouTube channel di mana benda tu lagi make sense untuk aku buat. Dan sebab nombor 2 kenapa aku nak buka YouTube channel ni sebab aku nak popular. Pernah hampir lemas tak dalam air? Ya, aku pernah lemas. Aku tak malu untuk mengaku benda tu. Dan tragedi aku lemas ni berlaku masa aku kecil. Sebenarnya dalam 2-3 kali ke aku pernah lemas masa kecil. Masa tu dalam fasa tengah berani nak test tempat-tempat dalam. Sedangkan tak pandai berenang lagi. Macam dalam je air ni Sumi. Taklah, cetek je ni. Anak mak ke anak ayah? Of course lah, dua-dua. Sumi suka kucing tak? Suka? Sejak bila Abang Sumi mulakan kerjaya menjadi seorang YouTuber? Sejak Januari 2019. Apa tips untuk mula-mula nak jadi seorang pembuat animasi? Tips dia kena banyak bersabar dan minat yang sangat mendalam. Bila nak collab lagi dengan Y Animation? On the way, nantikan. Suka main game apa? Aku suka kebanyakannya game adventure dan ada story yang best. So banyaklah game yang aku suka. Ni antara game-game yang aku main baru-baru ni dan best. Guna drawing tablet jenama apa? Wacom Bamboo model CTH470. Sumi ada kereta atau motor? Dua-dua. Abang main Among Us tak? Saya tahu saya lagi muda. Ya, aku main Among Us dan korang boleh check video aku dekat link kat bawah. Dan aku pun muda juga kot. Dan soalan terakhir yang aku akan cuba jawab dalam video kali ni adalah, dia lebih kepada permintaan daripada soalan. Sumi, buatlah satu story semua animation Malaysia mengembara hutan di nama Zamzam Ali Kecam. Hehehe, datang satu ahli sihir membuat zombie. Okay, as you wish. Sumi, kita kat mana ni? Kita sekarang berada di hutan Zamzam Ali Kecam. Weh, korang! Siapa pula tu? Hehehe, habislah korang semua.
aku ada zombie. Semua, pegang aku. Whoosh. Salam sejahtera wahai peminat dan kawan-kawan semua. Thanks kepada Wan Mas dan Wan Animation sebab bagi guna suara diorang dalam cerita pendek aku. Ada banyak sebenarnya soalan-soalan lagi yang ditanya, tapi aku tak leh nak jawab semua sebab nanti berjam lah pula video ni kan. Tapi jangan risau sebab aku baca semua. Almost semua jugalah aku baca. Dan ada yang mungkin aku akan slowly cerita juga kat next Q&A ataupun dalam kisah-kisah cerita aku lagi nanti. Dan macam biasa, terima kasih kepada korang semua sebab support aku dan stay kat video aku ni sampai habis. Okay, tu je kot. Okay, out.